8 As-Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Firman Allah Ta'ala, Allahu Samad, Suratul Ikhlas ayat 2. Artinya, dan Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Semua makhluknya bergantung kepada Allah. Tidak ada tempat pergantungan melainkan kepada Allah. Allah yang menjadikan. Kalau Allah tidak menjadikan, maka tidak ada. Allah yang memberi rezeki. Kalau Allah tak beri rezeki, tidak ada. Allah yang memberi segala nikmat. Kalau Allah Ta'ala tak beri, maka tidak ada nikmat itu. Segala-galanya adalah bergantung kepada Allah. Berkata Al-Hulaimi rahimahullah, maknanya al-maqsudu bil hawaij, yang dikosatkan segala hajat dengan bergantung kepadanya. Segala hajat bergantung kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala beri, boleh. Kalau Allah Ta'ala tak beri, maka tak boleh. Dikatakan juga dengan makna yang berhak dikosatkan kepadanya. Yang berhak dikosatkan kepadanya. Semua ibadat yang kita buat hendaklah kerananya, bukan kerana yang lain, dikosakkan kepadanya. Kemudian tiada terbatal berhaknya dengan perkara ini, yang tiada hilang sifatnya dengan perginya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan sesat jalan. Di mana sifat-sifat ketuhanan Allah tidak hilang walaupun hamba-hamba dia menafikan dia. Hamba-hamba dia mengadakan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan dia saja. Tak terjejas. Dengan sebab adanya makhluk-makhluk yang syirik. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, As-Samad itu ialah Tuhan yang besar kemuliaannya. Tuhan yang besar kemuliaannya. Semuanya menjadi milik Allah. Tuhan yang menjadi tuannya, pemiliknya. Diriwayatkan dari As-Suddi, katanya, iaitu yang dikosakkan kepadanya pada memohon perkara-perkara yang digemari dan yang diminta pertolongan daripadanya ketika menghadapi kesusahan. Ketika menghadapi kesusahan, ketika berhajat, hanya diminta daripadanya sahaja, tidak daripada yang lain. Diriwayatkan daripada Al-Husain bin Al-Fadal, katanya, As-Samad itu maknanya yang membuat apa yang ia kehendaki, yang menghukum apa yang ia kehendaki. Tiada yang menolak pada ketetapannya dan tiada yang menghalang pada qadanya. Itu makna As-Samad. Dia yang membuat apa yang dikehendaki, tidak ada yang boleh menghalangnya. Dia yang menghukum apa yang dikehendaki, tak boleh lawan hukumnya, tak boleh tolak keputusan dia, mesti berlaku. Dan tidak boleh halang apa yang diqadakan, yang ditakdirkan kepada hamba-hambanya. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ialah yang maha besar, tiada mengatasinya sesuatu pun. Ibn Abbas mengatakan, As-Samad maknanya yang maha besar. Tidak ada siapa yang boleh mengatasi kebesarannya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ialah yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu dan tidak berhajat kepadanya dan tidak berhajat kepada sesuatu pun. Semuanya berhajat kepada Tuhan. Tuhan tidak berhajat kepada yang lain. Itu makna As-Samad mengikut Abu Hurairah. Wallahu a'lam.